Seperti inilah video amatir warga saat tanggul penahan air Kali Citarum yang berada di Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, jebol akibat tidak mampu menahan tingginya debit air dari Kali Citarum. Air dengan deras langsung masuk ke dalam pemukiman warga. Sejumlah warga yang tempat tinggalnya terendam dengan berhati-hati melintas di dekat tanggul yang jebol menggunakan tali. Warga pun mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Selain merendam pemukiman warga, jebolnya tanggul penahan air Kali Citarum ini juga mengakibatkan ribuan hektar tambak milik petani terendam, hingga membuat para petani tambak harus merugi mencapai miliaran rupiah. Kenapa, Pak? Ya, akibat jebol tanggul. Semenjak kapan? Nah, tadi jam malam, jam 12 malam. Terus pada ngungsi warga? Ya, ngungsi, yang belum juga belum. Tapi sebagian yang bagian depan sini udah ngungsi semua. Jelas debitnya terlalu tinggi ngirimnya ini. Berapa kakak yang terdampak? Ya kurang lebih hampir sampai saat ini kurang lebih 600. Ketinggian air bahkan mencapai 1 meter lebih dan saat ini warga berupaya melakukan penahanan air dari tanggul yang jebol dengan menggunakan karung berisi tanah. Sementara itu warga dibantu aparatur desa terus berusaha membendung tanggul yang jebol. Warga juga berharap adanya bantuan dari pemerintah Kabupaten Bekasi. Amarullah, Badar TV, Bekasi.